Sehingga Om Swastiastu, Semarani, dan Nenek Sarang, Sinami, kembali lagi di Tugas Bayi Channel. Kali ini kita bakalan bikin video one shot aja dulu untuk menarik tayangan si Super Meteor. Nah, kesini lihat. Ini udah, wah ini ada agak rada berat, nanti kita di saat finishingnya bakalan di servis lagi nih, karena ini lecet nih, nanti merusak pemenangan. Ini kita sudah pasang, ya, tadi saya sudah buat ya. Ini dia blongsong. Sudah buat tadi blongsongnya, ada di live ya. Buat teman-teman yang penasaran proses pembuatannya, saya sudah buat di video live-nya sebentar. Nah, ini udah press sekali. Press sekali masuknya. Ini kepalanya si Super Meteor, tidak terlalu besar. Masuknya di sini. Nah. Dan sekarang prosesnya bakalan mentangin dengan tali yang aslinya ya. Ini talinya saya menggunakan tali hitam ini atau enggak tali putih, mungkin tali ini kan ada luang nah bang, isi bang, kayaknya lu sebar luang sana tali plastik bang. Iya, jom adik sana dong. Ini saya udah beli tali ya, tadi Wardiko yang beli. Mau wat apa sih? Cuma mau wat dah, nyai tali plastik ini apa? Mau wat nah plastik pakai. Oke, okay, mungkin saya bakalan menggunakan tali plastik ya. Woi, kabel itu ya. Saya ambil spill Wardiko lagi gini. Ngikat. Woi, do. Nah, spill ngikatnya aja. Paten banget, Bok. Nah, ini sekarang Wardiko lagi mengikat jenisnya sebenarnya. Oh. Mana Mbak? Mbak lihatin, Mbak lihatin. Mbak ini buka tangannya. Buka. Oh, ini kayak gini ya sebetulnya. Oh, gini ya. Nah. Bo. Ya, kita mungkin sekarang akan mentangnya pakai tali ini apa tali ini ya sebetulnya. Ya, kemungkinan ada dua, ada beda selisihnya sebetulnya. Mau kuat nih, oh. Hei, ah, mau buat. Oke. Nah, di sini kita akan ganti sebetulnya. Bang, tiang ngorso mana? Ji, kenapa itu dibuka talinya, Ji? Iya, karena tali ampen nih muat ya, kurang bagus. Jadi saya pindah menggunakan tali ukuran 8000. Ini tali 8000 bakalan mungkin untuk saya bentangkan. Ini tali 4000 di up lagi size-nya. Lebih besar lagi dikit aja sih sebenarnya nih ya. Tapi saya menggunakan tali ini aja supaya tidak terlalu keras muatnya. Hei, rugi jadinya beli tali ini. Siapa yang minat nih talinya nih? Aduh, rugi. Ya saya aja kasih itu. Ini rugi. Pakai apa ini, mungkin ada manfaatnya nanti. Oke. Nah, jadi saya menggunakan tali plastik aja ya, karena lebih kuat kayaknya. Nah, ini kita bakalan ikat dulu. Ikat seperti ini. Ikatnya ini, wih. Satu, kita ikatnya 6 kali aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 8, liwat 9 10. Mas, dari mana? Mohon maaf, ini pemandangan kuku saya belum dibersihin ya, karena nggak ketemu sama potongan kuku. Good as mentan. Nanti ini tinggal di lem aja. Yes. Yes. Nah, ini dia sudah seperti ini.
kita cantolkan ke sini. Nah, cantolin ke sini. Terus cara cotek. Tadi bawa aja kepes tuh. Kita langsung saja. Kita tandain dulu di sini nih, karena di sini udah pas. Ayui. Ya. Apa namanya ini? Nah. Sekarang kita bakalan pasang pementangnya bagian di sinian di itu garis beda. Oke, di sini ya. Halo. Oke. Ini udah dipentang, sekarang kita bakalan ukur. Coba kita lepas nih, apakah dia menguat? Dan oh, kibola, kibola. Lijor kamus. Apakah ini muat? Zoom. Dan muat. Juga selpenya Billy tu guys. Shoot. Heng, kalau tegul malu di as nih. Tegul telur kan. Yuk, kamu bar. Heng, kamu. Ah. Barang-barang lepas. Tar lo, biar enggak meklepet. Yuk. Lepas pelan-pelan. Nah. Sekarang ini kita bakalan ikat dulu dia ya. Di sini kita bakalan ikat menggunakan tali ukuran 40 lb. Nih, udah digulung. Ngalawi. Oke. Oke. Apa aneh? Nah, ini proses penegulannya, Wi. Kita ikat sampai 6 ikatan aja, baru kita bakalan langsung bentang supaya dia tidak terlalu mengkelap dia di asnya ini ya, biar siteng dia. Ini bakalan lebar sekali ini ikat-ikatannya supaya lebih bagus kelihatan ya. Ya, nanti bakalan panjangnya
segini saya udah ukur ya. Nah, ini lebih lagi segini. Pokoknya kita harus tebalin dia ngikatnya supaya dia lebih kuat. Caranya cari. Proses apa tuh, Wi? Ini sekarang proses pemasangan longsong bangkiang. Supaya bisa besok di pernis langsung bawa ke tukang kain. Nah, ini dia kita tok tok. Woi. Dang enggak dirina? Dang. Kenang itu. Kenang. Di tengah itu, Dang. Nih kita asahin ya. Bolot dasnya. Melengis, wih, ini dia. Kurang tidur nih. Gak ada sih, siap kita. Amasangin ini. Aplinga. Sekali nyorwi. Sep, sep, sep. Coba kita masukin yang ini. Sep, sep, sep. Masuk sini, Wi. Nah, nanti ini tinggal di borking baru diikat. Next, kita masuk ke ranah sebelah. Beres. Nah, ini proses sebelahnya ya. Sebelahnya kita potong juga. Anjir. Wah, ini kena dikit, kena masalah. Pegang war. Oh, ternyata kurang power. Per. Nah. War dia. War. Oke, set war. Iya. Lihat warna itu. Lihat warna. Dari sana, Bil.
Wardila. 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 Ada nggak senggong? Eh, warna dua ya, warna dua. Swastiastu, selinyor. Wih, mantap, Pak. Aduh. Dunya, dunya. Jung. 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 Dunya, dunya. Pakai bensin biasa. Dah nyor. Dah. Justru semeton. Sekarang kita akan mengambil boros semeton. Ini saksikan pertama kita mengambil boros semetonnya. Anti, anti. Ini perjalanan kita mengambil boros. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Katanya di sini ada boros semetonnya. Kita ambil. Cap, cip, cuk, magun, cuk. Anjir. Apa sih, cuk? Di sini. Si ber. Kita cari-cari semeton. Taruh dulu sini, dan lepas terus ini. Dan tutup lagi sini. Kita bawa, kita bawa. Ini berjalanan kita mengambil bor semetonnya. Setelah kita mengambil bor, kita langsung kasih ke tugas Bayu. Diam, diam kau, diam. Ikut-ikut deh itu jadi star boy. Kita maksudnya saja toh. Coba pisaunya mana? Satisfying.
Yogi, Yogi. Udah direkam? Udah. Pasang. Yang punya Gama Buta, tahu? Tapi mahal hal dikit ya. Nyala lah, buru-buru kayaknya. Ada yang buru-buru, cuman-buru. Udah, lagi.